Halo semuanya, kembali lagi nih di inspirator obrolan inspirasi untuk kita. Wah, kan gak sih sama aku? <tuh> ya gak apa-apa sih, aku temenin nih malam kalian di obrolan inspirasi pada malam hari ini. Kan dari kemarin kita udah ngomongin masalah wirausaha, masalah musik, dan juga ada self-branding. Nah, kali ini nih aku mau ngomongin masalah pendidikan. Tau gak sih, kalau Nelson Mandela pernah ngomong, kalau Pendidikan itu adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu bisa merubah dunia. Nah, kali ini aku ke tamu mahasiswi dari Indonesia yang kuliah di Australia, yang juga bintang tamu pertama, di Spiratok cewek. Siapa tuh? Kita kenalin juga. Halo, Noya. Keren banget, gak sih? Gimana nih? Apa kabar, Noya? Baik-baik. Baik, sebagainya ngapain nih sekarang, Noya? Sibukannya sekarang lagi. Uh, kuliah, hmm. yang terutama, terus karena sekarang lagi di Malang, lagi sibuk buat kayak banyak kolaborasi, hmm. kayak foto shoot, terus hmm. kayak ini. Iya, kita kolaborasi <laughs> ke <hari> ini. <laughs> iya, gitu. Okay kuliah di mana nih ya sekarang? Aku sekarang lagi kuliah di Monash University Melbourne Australia. Gila <laughs> itu bahasa Inggrisnya bentuk bang eh bentuk nggak bentuk sih nggak kelihatan bentuknya coba ya Monash University Australia. Aduh <laughs> nggak bisa tuh masih ada bentuknya. <laughs> yeah. uh, jurusan apa nih ya sekarang di sana? Aku sekarang lagi ngambil uh, Media Communication media Specialization com in Public Relations. Itu kayak, aja tuh loh gimana gitu loh Aduh. oh ya, ngomong, ngomong nih Noya masalah kuliah juga kenapa sih akhirnya Noya memikirkan untuk terjun kuliah di Australia gitu eh uh, pertama kuliah di luar negeri itu udah jadi kayak one of my dreams hmm. dari lama sih udah hmm. dari lama banget terus abis gitu karena aku pengen nambah experience yang baru terus kayak relation yang lebih luas dan terutama ya pendidikan yang hmm. lebih luas lagi dari I Indonesia bener-bener kan -bener. uh, ya relasinya juga internasional <laughs> <lah>, apalagi ya <laughs> iya ha -ha. terus pasti orang tuh pasti mikir, kenapa sih nggak milih Indonesia aja? padahal Indonesia juga punya universitas yang hmm. bagus, yang keren kalau hmm. di Malaysia ada Brawijaya, kenapa hmm. sih hanya pasti itu pertanyaan template nggak sih? kayak orang-orang pasti banyak tanya itu kenapa hmm. tuh Noya? Uh, balik lagi kayak yang alasan pertama aku karena aku udah pengen banget hmm. dari dulu kuliah di luar negeri hmm. gitu terus yang kedua juga karena seneng banget sih kayak aku hmm. tinggal di luar negeri gitu uh, terus kayak mencoba pengalaman baru di luar negeri gitu aku seneng banget kayak anu ya kayak perjuangannya itu banget ya nya itu uh, uh. oh ya ini pasti teman-teman tuh pasti banyak tanya gimana sih uh. caranya buat milih kuliah di luar negeri soalnya tuh pasti banyak yang gimana sih caranya aku kuliah di luar negeri tapi nggak oh, tahu caranya betul. terus kayak nggak tahu harus milih kampus yang mana gitu pertanyaan mm -mm. gimana tuh caranya um, yang pertama sebenarnya milih negara hmm. aku sebenarnya dulu pengennya di London <laughs> agak Pokoknya, jauh ya daerah Europe ah, ah, ah. cuman karena aku anak cewek dan ah. mamaku tuh yang kayak nggak bisa banget kalau jauh-jauh gitu iya benar-benar udah deh yang deket aja kayak yaudah Australia akhirnya hmm terus kan kalau Australia ada dua uh, kotanya yang hmm. terkenal buat pendidikannya Sydney atau Melbourne, cuman hmm. kan banyak Melbourne hmm. ya udah terus habis itu yang ketiga mungkin milih universitinya yang itu sebenarnya terserah sih hmm. milihnya gimana, cuman kan pengen juga lah ya yang University yang terbaik di hmm. either ya di dunia atau hmm. di Australia, hmm, Australia nya Australia sendiri terus ya udah akhirnya kepilih lah Monash gitu. <laughs> Agak jauh ya dari, dari yeah, London. Kalau misalnya kalau kamu dibilang, uh, kalau misalnya mama kamu nih, oke okay, nggak apa-apa ke London gitu, mau milih mana tuh? Oh, boleh, aku Europe. <laughs> mau ke Europe aja sih atau London gitu. Uh, mau ke mana tuh universitas ya spesifiknya? Sebenarnya masih belum oh, spesifik banget, hmm. belum kepilih banget karena Begitu ngomong yang udah jauh sama mama kayak eh jangan deh gitu. Yang deket-deket mm -hmm. aja. Jadi ya udah kayak udah deh nggak usah pikirin lagi gitu. Berarti ya udahlah, move uh. on aja lah ya. Move on aja. Daripada uh. sakit hati uh. Uh. gitu kan. Siapa tahu nanti s 2 ya boleh gitu. Ya amin. Gitu. Amin. Ya <laughs> aja ya. Semoga ya. Yeah, uh. Oh ya, ngomong-ngomong nih, uh, aku juga baru dapat info nih, kalau college sama university itu sebenarnya beda ya di yeah. Australia. Soalnya kan ya emang sih bahasa nya itu namanya sama dengan kampus uh, uh. gitu kan. Nah, kalau di sana gimana sama tuh? kuliah gitu iya, kan. Iya, namanya kuliah Cuma gitu. Beda. Kalau college itu kamu dapat gelar diploma aja. Diploma aja. Nah, tapi kalau university kamu udah dapat bachelor. Itu berapa tahun tuh? Kalau yang diploma, college itu 8 bulan. Ya. Yeah. halo? <laughs> 8 bulan, hmm. tapi kalau university dapat gelar bachelor 2 tahun tapi itu balik lagi sama tergantung jurusan yang kita pilih oh, nah, karena macam-macam gitu loh hmm. nah, tapi jadi mesti tunganya. kayak 2 tahun 8 bulan jadi bachelor tiga tahun lah ya tiga tahun. tahun kurang atau bisa tiga tahun lebih dikit ya, gitu. uh, uh, teman-teman nih <laughs> uh, saya sendiri tiga tahun tuh baru diploma sama <laughs> teman-teman saya di BNI ini juga tiga tahun barusan diploma ini tiga tahun di tiga tahun di Australia udah dapat setingkat sarjana iya <laughs> bahkan katanya bisa master ya bisa master kayak nambah satu tahun atau nambah satu tahun, tahun lagi, doang gitu. bisa master bisa master jadi empat <laughs> tahun di Indonesia sama dengan sarjana empat tahun di Australia sama dengan iya. master uh -uh. kita emang cepet banget <laughs> itu agak <laughs> Agak gimana gitu Agak sakit hati gak? Agak sakit hati gitu <laughs> Gak apa-apa yang penting kuliah Iya penting kuliah Ntar siapa tahu kan Lihat. tahun depan bisa hmm. kuliah di luar negeri kan hmm. Amin, Amin gitu Amin, Amin. Oh, yang ngomong masalah kuliah juga Pasti gak jauh-jauh masalah Ospek nah tau sendiri kan ya Ospek di Indonesia seperti apa? Kayak kemarin hmm. yang lagi viral itu masalah Oh gak tahu ya, Oh bener. Alhamdulillah dia gak tahu guys Alhamdulillah hmm. Ya gak tau, apa? gak apa-apa. Oh, okay. Bagus, <laughs> bagus. Kan kalau, tau sendiri lah kalau MOS ibaratnya dulu yeah. SMA di Malang kan ya? Iya. Yeah. Nah kalau MOS kan biasanya ada namanya senioritas dan sebagainya, ah, iya. paham kan? Nah kalau di kuliah sendiri, ospek di kuliah di Australia sendiri, ospeknya kayak gimana tuh? Kita gak ada banget kayak gitu. Gak ada yang senioritas, gak ada yang perloncoan. Iya. Yeah. Gak ada yang kayak hmm. gitu, soalnya kita bener-bener kayak cuman isinya Kenalin, kejurusan hmm. kamu ini apa aja? Terus habis itu dia nge- introduce kita kayak klub-klub yang ada hmm, gitu. Terus mau nasya sendiri gimana hmm, gitu. Terus kayak kamu future-nya kayak gimana kayak gitu. Kita nggak ada banget kayak senioritas, peruncuran. Terus kayak harus apa ke yang di doy yang dibawa-bawa itu. Iya, 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 kayak yang, pernah gak sih? Dia gak pernah ngerasain dia. Kamu maju? Iya, itu gak ada. Oh, gak pernah. Gak ada. Kamu gitu maju? Ngapain? Lihat, Lihat gitu. Gak kita bener-bener ya. kalau di luar negeri itu kasarannya. Hmm sama oh, semua sih sama ratakan iya baik itu nggak mahasiswa ya. tingkat atas mm -hmm. maupun tingkat bawah maupun senior mm -hmm. maupun junior tetap sama iya. kita pun juga nggak ada kayak manggil kakak atau mbak atau mas gitu kita semua kayak kasarannya sama gitu mm. itu, enak itu. banget kayak <laughs> lebih ke Brotherhood asik, yeah, okay, brother yeah. sisterhood asik. <laughs> oh ya ngomong nih, apa sih kultur di sana yang mungkin beda banget tuh sama kultur kuliah di tempat-tempat lain mungkin? Kan pasti kan kalau di Indonesia sendiri kan kultur antara misalnya Brawijaya sama UI itu beda banget tuh. Mungkin di Erlangga juga beda mungkin. Okay. Dapat nggak sih di Australia sendiri mungkin kultur satu fakultas, satu uh, universitas, universitas hmm. sain, satu sama lain atau lain hmm. itu beda. Hmm. Itu ada nggak apa? kamu denger sama aja kayaknya gitu. aku nggak merasakan beda sih kayak hmm. kita lebih sama sama aja gitu kayak aku bilang tadi kayaknya kalau di sana kita lebih semuanya sama deh jadi nggak hmm. ada yang dibeda bedain hmm. gitu, atau kayak gimana jadi lebih banyak masalah ke friendshipnya juga lebih kental lebih iya, uh, uh. sama guru-guru pun kita kayak kayak seumur gitu nggak ada ngomong pak atau bu iya atau mr iya. jadi miss. lebih kayak temen gitu nah, ya ah, langsung langsung aja ngomong namanya gitu kalau manggil kerasa ya di situ sih kita kayak sama gitu enak gitu banget gitu. ya uh -uh. Yeah, enak banget gitu di sana yeah. bisa bayangin lah ya en seenak enak apa senyaman apa <laughs> berdiri di sana terus kalau ngomongin banyak banyak juga ya teman-teman internasional di sana uh, banyak banget itu gimana uh. untuk kamu cara untuk um, berteman yeah. kalau gini kalau pas college itu jujur lebih banyak uh, Chinese nya Cina, orang-orang dari Cina yeah. karena bulenya mungkin dia nggak mau ya ngambil hmm. college atau apa gitu jadi banyak Indo yang aku tahu kayak terus Cina and then Vietnam hmm. terus kayak golongan kayak gitu Asian hmm. tapi kalau udah masuk University kita baru banyak banget ketemu sama orang-orang bule orang-orang Australia kayak hmm. gitu tapi seru-seru orang-orangnya. Seru-seru sih. Seru -seru. Gak memandang kamu Asia, nggak memandang kamu apa gitu, hmm, gak pernah. Beberapa kan apa ya? kayak gitu. Hmm. Sebenarnya kayak pas college kan kita pasti tujuannya pengen banget dan punya orang, eh punya teman dari hmm. uh, luar negeri yang banyak hmm. gitu, yang dari beberapa negara gitu. Cuman kadang-kadang uh, kita ada ngerasa kayak yang Indo pasti balik sama Indo. Hmm. Yang Cina pasti balik sama Cina, hmm, hmm. nemuin kenyamanannya sendiri itu pasti ke orang-orang yang hmm. di, yang asal dari hmm, Sabang dan Cirebon. bener benar benar-benar kan aku denger nih dari salah satu youtuber juga kan hmm. ya mungkin temen-temen tahu yang kuliah di Amerika hmm. nah itu aja yeah. <laughs> ya itu dia bilang kalau aku itu mau kuliah di luar negeri itu karena aku punya banyak teman punya relasi nggak yeah. mau ngumpul ya mau ngumpul sama teman-teman hmm. Indo cuma kalau aku kenal sama anak Indo ya ngapain aku kuliah di luar negeri hmm. gitu hmm. itu gimana tuh Noya pernah nggak sih punya keprihatinan seperti itu atau emang emang seperti itu pikiran Noya hmm. pernah pernah banget emang seperti itu juga pikiran hmm. aku waktu itu udah sempet catch up sama orang-orang Cina, cuman nggak tahu ya, mungkin mereka balik lagi sama orang-orang Cina mungkin men menemukan kenyamanannya sama orang-orang hmm. Cina itu sendiri gitu, sama Indo ya mungkin belum tentu gitu, cuman adalah beberapa kita yang benar-benar dekat banget, aku hmm. pun punya uh, teman dekat yang dari Cina, Vietnam, terus Singapore, hmm. kayak gitu tapi seru-seru ya seru-seru sih Udah, uh, banget kayaknya iya. seru banget ya Allah, kamu bisa ke sana satu Amin. hari nggak apa-apa oh, ya ngomongin jadi uh, apa jurusannya aku media communication media communication Public itu Relations. ngapain aja tuh kalau di sana mungkin kalau di indonesia kan ya paling teman-teman juga tahu kan ya kalau di luar negeri gimana tuh kalau aku sekarang masih belajar dasarnya dulu hmm. Ma baru masuk public relationsnya itu kalau nggak salah tahun kayak ketiga atau keempat gitu benar-benar sekarang kayak belajar tentang komunikasinya sendiri itu apa terus hmm. komunikasi di era digital itu kayak gimana kayak gitu-gitu aja sih masih baru dasarnya gitu hmm. berarti tapi tetap uh, tetap terfokus dengan apa yang kamu mau hmm, gitu? komunikasi hmm -hmm. Eh kalau masuk ke PR-nya masih nanti itu oh, masih nanti, yeah, uh, tapi nanti bakalan lulusnya untuk jadi PR. Iya, yeah, uh, namanya Bachelor of Media Communication, specialization in Public Relations. Lagi-lagi <laughs> ya? Dapatnya Shhh. itu. <laughs> anu, bahasa Inggrisnya tuh loh, Shhh. nya tuh <laughs> enak gitu. Oh ya ngomong-ngomong nih, masalah daya saing antar mahasiswa itu ketat banget gak sih sana? Apa? Kan aku denger-denger aja nih ya teman-teman orang yang di luar tuh kayak belajar 24 per tujuh gitu. Itu hmm, di sana gimana tuh? Iya. Um, kalau misalkan college itu sebenarnya kan baik-baik orang Cina itu. Hmm. Mungkin mereka juga kesusahan bahasa Inggris kan hmm. gitu. Mungkin sama aja kayak kita gitu. Jadi kita kayak hampir setara. Cuman pas begitu masuk university aku juga lumayan kaget gitu. Hmm. Kan sama orang-orang bule gitu. Aha. Waduh mereka berpikirnya kritis banget sih. Keren banget ya uh, uh, lumayan ngerasa kayak wow gila keren banget <laughs> gitu <laughs> kalau pas ini biasanya kalau waktu mau uh, ujian gitu kayak ujian semester gitu mm -hmm. tiap hari perpus ya penuh apa gimana mm, kalau aku belajarnya ada di perpustakaan mm. dan aku juga belajar di rumah mm -hmm. kadang sama teman juga cuman aku kan lebih orangnya belajar yang lebih yang ke sendiri gitu mm -hmm. sama teman sih boleh nggak apa-apa cuman lebih bisa masuk kadang-kadang kalau lagi sendiri kalau di rumah terus aku tipenya orangnya nyatet oh nyatet yeah. banyak gitu mm -hmm. harus catat tulis kalau misalnya ketik kadang-kadang kayak lupa gitu berarti emang bener aku ya? harus ngulang dari awal Mencatat itu mencatat. bisa lebih mengingat ya, lebih uh -uh. banyak <tuh> kayak gitu lebih, lebih dapet feelnya kalau mm -mm. nyatet mm -mm. oh ngomong-ngomong nih kalau masalah tentang kuliah juga aku mau tanya nih, ada nggak sih kayak kalau di Indonesia kan namanya BEM ya? Yeah. kayak, kalau sekolah kayak OSIS gitu kalau di sana ada nggak sih kayak BEM gitu? Uh, kalau di Australia, kalau di Monash sendiri hmm. ya spesifiknya um, kita lebih banyak klub itu pun ada Sports Club atau yang kayak OSIS pun kita cuman gak sespesifik OSIS sih hmm. kita kayak cuman ngurusin orientasi terus kayak event-event di Monash gitu cuman kayaknya Uh, Osis di Indonesia dia lebih ngurus semuanya gitu, uh, lebih <laughs> di keren Australia. gitu. Uh -uh. Lebih keren gimana tuh? Apa uh, pernah nggak sih kamu bikin event juga di sana? Uh, aku belum pernah. Hmm. Awalnya hmm. aku pun mau ikut organisasi, tapi bukan di Monash, ikut organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia Australia. Hmm. Uh, tapi karena corona, yeah. jadi aku memutuskan uh, untuk kayak nanti aja dulu gitu, karena yes, kan soalnya, uh, semua uh, serba online ha, gitu, ha, ha. jadi aku kayak nanti aja deh, nanti experience-nya nggak nambah yang yes, Iya gitu. sih, bener banyak, bener gitu. bener. Udah pasti online, online gitu. gitu. Online lagi, online terus. terus. Organisasi online gitu <laughs> kayak, guys deh, gitu nanti aja. Ya ngomong-ngomong nih, uh, sistem pembelajaran di sana kayak gimana sih? Apa lebih mereka tuh kayak masih kayak Junsha kan dia tuh lebih banyak apa ya ketat gitu terus orang-orang juga desainnya sayangnya juga iya atau sendirilah ya orang mm -hmm. indonesia kayak gimana kalau di sana tuh sistem belajarnya kayak gimana? Uh, mostly mungkin hampir sama sih ya. Hmm. Cuman uh, kalau di indo bisa gini nggak sih misalnya kayak kita tugasnya tiba-tiba nambah itu bisa nggak? Oh bisa, bisa, bisa ya? sekali. Nah kalau di australia nggak mm. bisa kayak gitu. Huh? Uh, kalau di monash nggak bisa. Jadi kita kayak udah ada unit outline. Ha -ha. Kita harus ada jadwal gitu kayak nih ntar kamu ngumpulin Uh, tugas yang ini di week 7 misalnya gitu. Ah. Yang ini week 8. Kita nggak bisa nambah. Semua harus ter-structure Udah nggak bisa nambah banget. Jadi dosennya senakan kalaupun dosennya kalau mau nambah pun juga nggak bisa. Enggak bisa. Kuis pun kita udah ada jadwal. Kamu kuis di minggu ini, minggu ini, minggu ini gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba yang kayak eh kamu nambah dong tugasnya gitu. nggak bisa. Kalau di Indonesia, Heeh. <laughs> uh, oh ya, yeah, baik. Eh uh, hari ini kuis ya. Tiba-tiba banget tiba ya. Tiba-tiba kuis nah, itu Kita enggak kayak gitu. Kita udah ada unit outline itu tadi hmm. namanya. Jadi semua tugas-tugasnya terstruktur Ters -tru 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 gitu. Terstruktur banget ya? Hmm -hmm. Kalau di Indonesia tugas satu belum kelar, eh udah ditambahin beranak. lagi. <laughs> Soalnya beranak. Soalnya denger dari teman-teman juga kayak gitu. <laughs> Beranaknya nggak satu, kadang dua, uh, kadang iya. tiga gitu. Apalagi online ya? ya tugasnya lebih online. nambah. tugasnya nambahnya bertubi-tubi sih. Kadang nggak paham maksudnya apa. Oh ya, ngomong-ngomong nih Uh, kan kalau misalnya kuliah di luar negeri tuh pastilah bahasa inggris ya pernah gak sih kamu ngalamin, apalagi kuliah online ya kayak ngalamin, ini ngomong apa sih? gak jelas banget, itu pernah gak sih? pernah, selalu hmm. karena kan aku juga, uh, meskipun bisa kuliah di Australia hmm. gitu aku pun juga masih belajar kayak, inggrisku gak yang kayak orang asli sana kok, gitu jadi kayak, sekarang pun juga masih proses belajar, sel selalu belajar gitu ntar ya aja bilang bahasa Inggrisnya masih belum gimana gimana ya apalagi fit apalagi saya <laughs> kayak gimana gitu no. lu <laughs> tapi keren banget kalau di bahasa Inggrisnya amin uh, makasih oh <laughs> ngomong, ngomong nih uh, kamu sendiri di sana tinggal sama ada rumah sendiri sama keluarga mm. apa dom kuliah sendiri kalau aku tinggalnya di city aku milih sewa apartemen oh, sama apartment. temen aku dan kebetulan orangnya juga dari Malang juga Oh dari Malang juga, iya, uh, jadi sama, sama orang Malang. Kenalnya emang di sana apa udah kenal lima? Uh, kita sebelumnya udah kenal karena hmm. kayak teman main gitu loh. Dia dari SMA 5 Terus habis itu ternyata kita ngobrol-ngobrol punya tujuan yang sama sekolah di Melbourne. Hmm. Ya udah terus akhirnya kayak ya udah kenapa gak barengan? Terus lebih murah juga hmm. gitu kalau tinggal bareng. Ya benar -benar. Jadi, udah kita sewa apartemen bareng Perjuangannya berdua. Bareng. Iya. Uh, uh. Sama-sama kuliah juga sama. Uh, dia ngambil bisnis. Tapi di Univ yang sama? Di Univ yang sama, Monash. Mm -hmm. Jadi enak ya kalau ada temen. Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay. uh, so, kamu sendiri nanti bakalan lanjut uh, masteringnya di Australia apa bakalan di Indonesia? Um, ini rencana yang sekarang ya. iya yeah. <laughs> sebenarnya aku masih pengen master di Europe. Oh masih di Europe? Mm -mm, pengen ngejalanin master, cuman nggak tahu lagi buat nantinya, ha. Hmm. tapi punya impian buat melanjutin master masih ya. nggak apa ditulis aja, mimpinya, siapa tahu kan bisa kewujud siapa tahu. ah ngomong-ngomong eh, nih, kamu pernah nggak sih ngalamin homesick sendiri di sana? Hmm, pasti. itu gimana kamu? homesick, aku tapi kebetulan uh, orang tua juga sering nelpon sih, hmm. jadi ngobatin rasa kangennya ya lewat telepon itu tadi. Hmm. Tapi kalau soal makanan, nah ini yang aku mau tanyain gimana tuh? Enggak <laughs> bisa. <laughs> di sana pun ada restoran uh, Indo. cuma uh, Cuman uh, uh. kan aku juga suka makanan yang kayak cilok, gitu-gitu loh, sate telur gitu ya. -gitu. Kami ya, micin ya. Iya, <laughs> <laughs> <Yeah>, micin. <laughs> Indonesia tuh lebih enak ya. Iya, yeah, di sana enggak ada. Itu kadang kadang agak susah sih. Yeah. Karena kan aku suka banget. Jadi kayak ya udahlah. Bikin sendiri nggak Enggak. <laughs> Oh, Nggak, enggak belum. Tapi mahal juga ya barang-barangnya. Oh, lumayan, lumayan, lumayan. Indomie berapa di sana? Indomie di sana, kalau di sini berapaan sih? 1000 eh 2500 ya, 2500. 2500 kita dapat kayak sepak gitu 20.000 isi 5. 20.000 isi 5. Berarti 2500 kalau isi 5 di sini e. 10.000 ya. Eh, 10.000 ya, 10.000. Agak mahal ya? Iya. <laughs> uh, kenapa enggak? Ini nih ya, uh, aku ku saranin aja ya kalau misalnya emang suka makan Indomie kan berarti. Lumayan, lumayan, cuman enggak sering-sering banget. Iya sih benar. <laughs> Boleh tuh. Di Indonesia beli Indomie banyak bawa ke sana. Ah, maunya gitu sih. Cuman barang yang aku bawa itu juga banyak banget. Iya sih. ya kayak, Wah, iya. Mending beli aja deh gitu. <laughs> <laughs> kalau misalnya nih kangen sama rendang, kangen sama sate ayam, itu kamu gimana tuh kalau di sana? Eh. Uh, kalau kayak gitu kebetulan restoran Indo dia masih punya banyak kayak gitu hmm. kayak yang restoran Padang pun ada loh. Di sana. Ada. Enak. A uh, enakan sini sih. <laughs> 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 iya sih. Beda enakan banget. sini cuman udah lumayan lah. Okay. Kalau ukuran sana lumayan gitu. Jadi. Pasti nggak pedes. Mm, iya bisa jadi <laughs> sambal hijaunya masih enakan di sini. <laughs> oh <God. laughs> uh, Tapi uh, ada kok supermarket agent hmm. itu dia jual baik-baik bahan Indo. Jadi kayak misalnya apa sih racik buat nasi hmm. goreng, terus bumbu-bumbu hmm. rendang kayak gitu kita masih ada gitu semuanya. Tapi kan ya tetap menyesuaikan dengan lidahnya orang sana ya. Iya. Uh -uh, Jadi nggak uh -uh. ibaratnya kan, kayak sini kayak jos, jos gitu. Iya. Kalau sini kan gila banget enaknya. Iya enak banget. Uh -uh. Kalau pedes nggak main-main ya uh -huh. udah pedes iya, aja. Iya. Uh -uh. Kalau di sana oke okay lah. Nanggung ya, iya, oke okay lah, tapi uh, boleh. <laughs> aku tuh pernah denger, apa nggak denger sih kayak orang-orang kalau keluar negeri itu biasanya orang Indonesia ya, hmm. keluar negeri itu ada gitu, ada aja orang yang bawa sambal asli Indonesia buat makan di sana. Pernah gak sih, ngalamin? oh tuh kayak ngalami... aku juga, eh serius gitu yeah. ya, <laughs> kalau aku sambal masih bawa sih kadang-kadang, hmm. karena meskipun di sana ada cuman kayak sama papa ya udahlah bawa aja lah gitu, daripada kangen ya, heeh, uh -uh, daripada kangen lumayan sih, daripada mulak. Mulai agak sendiri, males gitu. agak, iya, sih <laughs> <laughs> Oh ya ngomong-ngomong nih, oh kembali lagi masa kuliah tadi ya. Hmm. Uh, aja gak sih, kamu pernah denger gak sih, ada jaminan lebih enak orang lulusan kuliah luar negeri untuk kerja di Indonesia atau gimana tuh? Hmm. Iya, agak berat ya. Sih. <laughs> iya, cuman kalau soal itu tergantung jalan orang masing-masing ya, kayaknya. Hmm. Uh, tapi bisa dibilang iya lulusan yang luar negeri, katanya bisa lebih banyak dapat misalnya kayak pekerjaannya opportunitiesnya dia lebih hmm. gede gitu siapa tahu kan bisa kerja di luar negeri juga gitu hmm, kan kalau lulusan hmm. luar negeri kalau emang pengen kerja di luar negeri iya sih iya. Yeah. benar oh, oh ya kembali lagi nih oke okay. kita udah selesai nih masa kuliah uh -huh. kita kembali lagi masa kehidupannya Noya oh ya ngomong nih pernah nggak sih kamu struggle banget sama kehidupan di sana apa aja tuh kalau boleh cerita kalau struggle apa ya uh, pertama uh, ngurusin uang sih lumayan hmm. kan namanya kalau di Indo tinggal apa-apa minta yeah, gitu kan bener. tapi di sana lebih bisa manage uang hmm. buat karena itu buat kehidupannya aku sendiri hmm. gitu nanti di sana Dan kamu sendiri gimana manage, kamu bisa ya? uh, gimana bisa kamu survive nanti kamu di sana kayak gitu jadi kita harus ngerti keluar uang yang ini yang penting mana yang enggak yang mana gitu terus yang kedua mungkin dari tugas-tugasnya karena karena sebelumnya aku kuliah di Indonesia, eh, sorry, sekolah di Indonesia, jadi semua tugas-tugasnya tugas kan bahasa Indonesia, hmm. tapi sekarang ini tugasnya udah gila dan bahasa Inggris. Makin gila <laughs> itu ya? lumayan struggle, <laughs> gitu. Awalnya sempat kaget juga kayak, aduh aku bisa nggak ya? Apalagi kan jurusanku kayak Arts gitu, hmm. uh, komunikasi itu pasti banyak tugasnya essay, hmm. bukan yang kayak hitungan-hitungan. Hmm. Jadi udah pasti banget esainya kayak beribu-ribu words harus bahasa Inggris gitu awalnya kaget dan kayak mikir aku oh, bisa nggak ya ini gitu terus awal-awal sempat struggle banget gitu yang bener-bener susah gitu cuman kayak ada teman-teman juga yang nge-support. Hmm. terus habis itu lama-lama uh, udah kebiasaan sih bisa nulis ber beribu-ribu gitu. iya bisa nulis banyak words bisa pertanyaannya adalah pakai Google Translate nggak kadang-kadang iya kadang-kadang iya karena ini gimana sih mau mau translate nya ke Inggris mm. gitu kayak maksudnya gimana ya masih pakai kok cuman bener-bener kan Google Translate itu menurut aku rancu banget mm -hmm. bahasa Inggrisnya jadi kayak uh, ya kamu bisa harus bisa lebih manage kata-kata uh, yang kata kamu sendiri pakai gitu. feeling ya berarti mm, ya <laughs> uh, baik-baik baca sih baik-baik uh. baca terus kayak dengerin Paling gampang ya bahasa Inggris itu dengerin movie. Mm -hmm, bener -bener. Jangan pakai subtitle yang Indo, Inggris aja gitu. Jadi kayak dari dari hal-hal yang kecil gitu kita bisa dapat banyak mm, uh, bener -bener. informasi, mm. bisa, ba bisa banyak dapat uh, knowledge gitu aja. Bener. Kayak gitu. Agak Sager banget ya di mm -hmm. Lumayan. Lama-lama <laughs> tapi udah kebiasaan uh, gitu. Apalagi pas itu culture shock-nya. Mm. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya kalau di Australia Uh, aku nggak seberapa dapet culture shock sih oh serius Kay iya emang kayak masih tuh? biasa karena uh, culturenya australia nggak seberapa kelihatan menurut aku hmm. jadi kayak hampir sama aja gitu kayak aku lagi liburan doang hmm. merasa kayak gitu terus kan uh, karena aku hidupnya di city ya bener-bener hmm. yang aku pikir tuh dulu ngelihatnya tiap hari orang bule gitu tapi karena mungkin sekarang orang cina juga banyak mendominasi negara-negara hmm. Jadi kita lebih baik Asian-nya nih lama-lama. Kayak di sini tuh <laughs> udah baik Asian-nya banget gitu kayak Indo, Cina, terus orang-orang yang Asia lah gitu. Jadi kayak rumah sendiri gitu sekarang. Mm -hmm. Bule-bulenya itu menurut aku jarang, tapi begitu kamu mengarah ke suburb kayak ke mm -hmm. lebih ke daerah, itu baru baik bule-bulenya. Itu baru ngerasain kayak bener-bener di Australia gitu. Pernah enggak sih kamu ada nggak sih kebiasaan kamu di Indonesia? Mm -hmm. Kamu bawa ke Australia dan orang kaget dengan kebiasaan kamu itu apa ya um, mungkin salim sama guru hmm, ya mungkin itu sih cuman karena aku tahu sendiri orang-orang sana nggak melakukan oh itu iya, bener. jadi aku pun nggak nggak ngelakuin gitu untung aja nggak pernah ngelakuin iya nggak ya. ngelakuin kayak salim gitu nggak berarti nggak ada <laughs> gak ada cerita kamu salah <laughs> gitu manggil guru pernah oh gimana tuh kan kalau di Indo kan kebiasaan kayak Pak atau hmm. Bu atau dulu kan aku SMP manggilnya Mister or uh, Miss Mrs. Uh. jadi aku waktu itu ada sempat manggil kayak Mister Miss tapi tiba-tiba orangnya kayak bilang ah, uh, you don't need to call me that dia kayak gitu nggak usah gitu nggak usah panggil aku langsung panggil nama aja gitu itu agak kagetnya kaget gitu gak sih Iya, uh, <laughs> kayak gak enak gitu ya. Gak enak, uh, cuman kayak orang-orang di sana juga santai, jadi nggak perlu manggil kayak gitu. Oke, sekarang kebalikannya, uh. pernah nggak Uh, kultur Australia yang kamu bawa ke Indonesia dan teman-teman yang Indonesia kayak apain sih anak ini? Oh ada uh, kalau di Australia kan bener-bener uh, bebas lah hmm. ya kasarannya mungkin dalam cara berpakaian hmm. dalam kamu bertingkah laku itu jadi kayak di Australia bener-bener bebas dan lumayan waktu itu beberapa beberapa aku sempat kaget aja yang mulai dari pakaian terus hmm. kayak tingkah laku cuman ya udah gitu kan di sana diterima terima aja hmm. gitu kan daripada di sini hmm. gitu. jadi poin di tuh mengekspresikan diri tuh lebih bebas gitu lebih ya. bebas iya kalau sini kan juga ya ada namanya tata kerama iya ada tata krama hmm. juga kalau di sana kan ya udah ngapain aja kamu serah kamu tuh ya itu kamu, kamu uh -uh. diri kamu sendiri gitu iya uh -uh, benar oh ya ngomong-ngomong nih apa sih budaya apa sih yang di Australia yang itu kamu suka banget kayak hal apa gitu, kalau orang Indonesia kan sukanya katanya uh, orang itu sopan, ramah hmm. kalau di Australia apa tuh budaya yang kamu suka? Hmm. orang-orangnya suka membantu sih tapi sama kayak Indo juga sih, hmm. cuman kayak bener-bener uh, polisi pun di tengah-tengah jalan mau ditanyain dia ramah banget gitu orang-orang sini kan kadang-kadang suka nyolot apa gimana yeah. gitu kan uh. tapi kalau orang-orang sana bener-bener ramah banget, dia suka bantu banget kita yang lagi kesusahan gitu. Wah, gitu jadi hampir mirip lah ya hampir mirip sih mm -mm. oh ya ngomong-ngomong nih uh, di kan aku tanya sosialisasi kamu di kampus ya sama teman-teman mm -mm. uh, kalau sosialisasi kamu di luar kampus sama teman-teman ada nggak sih kamu struggle banget kayak beda banget karena kulturnya beda gitu mm -mm. bagi sama teman-teman uh, asalnya univ ya berarti mm -mm. lebih banyak ke bully bulinya juga mm -mm. pernah nggak sih kamu ngalamin struggle ya di situ cara kamu untuk menyamakan gitu gimana mm -mm. tuh Um, kalau sebelum online, yeah. itu aku jujur kebanyakan sosialisasi sama orang Indo aja hmm. kayak jalan sama orang-orang yang di luar Indo itu jarang-jarang, cuman masih ada gitu itu pun ya sama aja sih, tapi kalau misalnya sekarang online kita agak nggak pernah keluar sih jadi menurutku karena kita kebatas sama platform online ini, jadi kita susah bersosialisasi Hmm. Karena ada current pandemic ini, jadi kayak kita kurang lah sosialisasinya ya sih, bener. daripada yang sebelumnya ya, gitu. Iya, bener. Jadi kayak aku uh, uh, pas di uni ini belum menemukan teman orang bule kayak hmm. gitu loh. Terus jadi kayak keluar ya udah, sama gitu. orang bule itu belum banget hmm. karena kita kan juga lagi di lockdown hmm. kayak gitu kan. Membernya oh, lagi lockdown nah, ya? Terus apa-apa harus online, jadi belum ketemu yang. Tapi seru seru nggak sih sama mereka? Seru lumayan. Lebih open main mana tuh? Open di sana sih, iya, <laughs> mm, <laughs> sana. Kenapa kamu bisa bilang open tahun sana daripada sini tuh? Mm, cara berpikir <coughs> orang-orang, mm. mereka lebih yang luas daripada kita. Se Jujur, iya, mm. kadang-kadang mm. iya. Iya, sih, emang orang gitu. Indo, uh -uh. Orang luar tuh emang gak tau kenapa, emang faktanya emang seperti itu mm -mm. lebih luas pikirannya. Mm -mm. Dia bisa lebih bisa menerima mm -hmm. segala kondisi, gitu. lebih apa ya? fleksibel lah ya, mm -hmm. hmm. ya yes, mungkin kalau Indo Sun ya kita bisa yeah, open mind. Pasti kita bisa kok. Uh -uh, tergantung sama pribadinya masing-masing. Bener-bener. -masing. Hmm, oh -bener. eh, ya ngomong-ngomong nih, kamu kerja sampingan nggak sih di sana? kan biasanya tuh banyak tuh orang-orang yang kuliah di luar negeri itu pasti kerja sampingan gitu. Eh, uh, aku pengen banget 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 kerja sampingan. Hmm. Karena kan dengar-dengar di sana juga bayarannya lumayan, lumayan gitu kan. Ah. Terus bisa buat kayak tambah-tambahan juga kan, yeah. kayak sanggup-sanggup jajan-jajan <laughs> nih yeah. gitu. Terus habis itu tapi. Uh, karena waktu itu di college kita college itu benar-benar kayak SMA hmm. jadi jadwalnya dari Senin sampai Jumat nah itu aku nggak ada waktu buat uh, kerja sampingan hmm. karena benar-benar dari pagi pulangnya baru sore pagi baru sore gitu kan jadi kayak nggak nutup iya yes, sih uh, satu minggu buat uh, istirahat uh, juga ya terus rencananya kan apa uni aja ya nanti pas uh, university karena kan kuliahnya juga cuman kayak dua minggu mm -hmm. dua kali seminggu Hah. tiga kali dua kali seminggu iya yeah. serius? aku cuman dapat tiga kelas selama seminggu okay. online <laughs> ah bisa bayangin ya betapa <laughs> enaknya ada juga sih kelasnya tapi kayak dia recorded gitu okay. jadi kita gak harus datang aku bener-bener dikit banget kayak tiga hari oh my doang God. Enak seminggu banget. kayak gitu okay saya satu kaya kaya minggu, saya gitu. iya. satu minggu full dari pagi sampai sore, mm -hmm. itu yang berjubun nah, dan nah aku kayak gitu cuman siang aja gitu, siang udah udah selesai gitu kayak cuman 2 tugas jam itu tugas-tugasnya juga udah selesai itu? oh enggak, kalau tugas-tugasnya enggak Mas itu namba. kayak our own pace sendiri okay. buat kerja ini. nah itu tapi karena online juga enggak bisa terus karena lockdown, orang-orang Australia juga kan mengurangi mm -hmm. pekerja mm. kita pun juga mau uh, kayak daftar juga susah gitu jadi ya udahlah mungkin nanti dulu mungkin ini diselesain dulu ya. Pernah Ada nggak kan? sih susah banget nggak sih cari part time di sana itu? Hmm, dengar-dengar sih dari teman-teman aku mm -hmm. yang udah kerja sebelumnya, yang dia tahun-tahun atas aku, lumayan susah. Kita apalagi mahasiswa tuh banyak yang daftar kayak McDonalds, mm -hmm. McDonalds terus kayak KFC kayak, kayak gitu. Mm -hmm. Itu dengar-dengar susah emang, kayak bener-bener faktor hoki. Oh, katanya pak, gitu, emang kenapa tuh? Kok bisa gitu? Nggak <tuh> tau, katanya nggak semua orang bisa langsung diterima gitu. Kayak beberapa aja itu hoki kamu diterima di MACD gitu, karena yang daftar emang banyak banget. Dan tuh mahasiswa buat cari kebanyakan mahasiswa karena MACD paling gampang gitu. Hmm. Kalau gak MACD paling kayak barista, hmm. tapi kita pun juga harus ada sertifikat internasional buat barista. Oh, anjir! Gitu. <tuh> di sana bener-bener ini ya, bener -bener verifikasi, hmm. ya harus verifikasi bener harus bener-bener ahli hmm. banget baru bisa. Aku pun daftar. juga itu, kayak pengen kerja sampingan ini nanti jadi barista. Oh, berarti kamu sekarang juga lagi hmm. anu? Pengen banget. Oh. Ntar aku kayaknya di Malang mau ngambil uh, kursus barista, yang, uh -uh, yang bisa dapat international certificate. Tuh, yang dengerin ya, siapa tahu buka kan bisa hmm. di calling. <laughs> <laughs> kayak keren yeah. banget. Tapi mereka sana tuh nggak gengsi sama sekali ya sama part-time gitu. Enggak, enggak. Itu balik sama orangnya masing-masing hmm. pribadi sih ya. Cuman kebanyakan teman-teman aku juga mereka nggak gengsi sama sekali. Mereka pun kayak punya ahli dalam bidang apapun hmm. gitu. Dia coba itu buat jadi bisnis. Kayak teman aku ada yang minta masak, akhirnya dia buka kayak pre-order hmm. masak kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Jadi aku. lebih manfaat benar-benar memanfaatkan waktu hmm -hmm. banget ya. Iya, teman aku banyak yang jago-jago, keren sih. Anjir, hal hal kecil aja keren keren banget di sana. Oh iya, ini pernah nggak sih kamu kepikiran buat vlog sendiri di sana kayak perjalanan kamu apa kayak tips and trick kamu sendiri atau kayak gimana tuh? Jujur itu orang-orang udah banyak banget minta aku buat vlog. Eh serius? <laughs> iya. <laughs> <laughs> cuman aku belum melaksanakan ini tuh karena nggak tahu mungkin belum kebiasaan hmm. ya. Cuman but soon I'll try my best okay. buat buat vlog kita tunggu ya iya <laughs> uh, amin doain tips dari kapan sih yang kamu memberikan buat teman-teman yang emang mau kuliah di sana yang gitu hmm, kayak <laughs> kehidupannya di sana kayak gimana tuh uh, yang pertama ya paling general itu yang kamu harus siapin bahasa Inggris pasti IELTS oh sama kayak IELTS ya uh, IELTS ya pakai hmm. IELTS uh, TOEFL juga bisa sih cuman kebanyakan kita nerimanya IELTS gitu kamu harus udah Jauh-jauh hari belajar IELTS sih menurut aku, jangan yang iya, <laughs> <Yeah. laughs> yeah, mepet-mepet yeah. <laughs> Karena kan kita standarnya juga lumayan tinggi mm -hmm. gitu. Terus apa-apa di sana, kamu berbahasa bahasa Inggris, kamu ngerjain tugas bahasa, bahasa Inggris. Inggris, jadi bahasa Inggrisnya harus dikuatin lebih lagi daripada di sini menurut aku kayak gitu. Kalau ini, kalau tips dan trik masalah tentang kehidupan, terus masalah manajemen waktu, masalah uang, apalagi hmm. minus, minus uangnya tuh gimana tuh. Ehm, um, kamu harus lebih bisa prioritasin duit mm -hmm. Kayak, uh, mungkin kalau di Indo kan gampang banget nih minta orang tua gitu yeah, kan bener. Terus apa-apa serba lebih murah daripada di sana Ntar kalau kamu udah hidup di sana, kamu udah ngerti nih Nah, makan kamu segini mm. Terus kamu harus spare buat misalnya yang suka belanja, cuman segini aja terus yang ini buat bayar apartemen yang ini buat apa nanti kamu bisa belajar sendiri di sana udah bisa ngelihat gitu itu harus di list sih menurut aku itu kayak ya, kebutuhan kamu kayak gimana pelajaran anak os iya pelajaran <laughs> anak os beneran <laughs> bener soalnya kan udah tinggal sendiri ya mm -hmm. kita tergant tergantung kita yang ngatur bisa survive di sana atau mm -hmm. nggak itu oh ya ngomong-ngomong nih kalau misalnya kamu punya kesempatan atau kamu akhirnya uh, ya udahlah aku mau kuliah di Indonesia aja dulu gitu kamu mau kuliah di mana sih sebenarnya itb kalo, itb iya, jurusan arsitek <laughs> benar dari arsitek tapi <laughs> hari itu agak jauh ya nona um, jadi gini <laughs> uh, awalnya dulu kalau misalnya di indo ya uh. aku tuh orangnya suka desain Oke okay. suka gambar terus kayak orang tua apakah kamu udah terjun di dunia gambar aja ya gitu hmm. kayak arsitek terus desain interior. Aku juga suka banget desain interior. Mm -hmm. Kayak sekarang pun bantu mama mm -hmm. gitu, bantu teman-teman mama buat desain gitu. Ah. Suka banget. Terus habis itu ternyata uh, dengar-dengar juga ITB bagus kan ya? Mm -hmm. Kalau nggak salah ITB ITS-nya juga bagus ya. ya. Uh, ah. Terus habis itu ternyata aku diikutin tes jurusan. Ada ada di Indonesia ada tes jurusan mm -hmm. gitu kayak kita dikasih pertanyaan kayak gitu ternyata aku ini orangnya nggak cocok kerja di balik layar mm -hmm. which mean kayak arsitek gitu kan, aku yeah, bener, harus bener. duduk di balik layar, aku harus ngerjain itu mm -hmm. aku nggak cocok orangnya, katanya gampang bosen mm -hmm. dan aku cocoknya lebih yang ketemu sama orang ha. yang aku bisa ngobrol sama orang, kayak yeah, bener, gitu bener. karena iya, bisa narik gitu, bener. narik orang tapi gitu. emang sekarang nyaman untuk kerja di sebagai PR, sebagai ngobrol sama orang tuh emang nyaman berarti? nyaman, dan aku juga pengen belajar Bisnis juga sih oke, okay. ya, terus kayak dibantu juga kayak marketing. Terus kan, komunikasi juga hmm. menurut aku penting ya di kehidupan ini, karena kalau kamu gimana, kalau nggak bisa komunikasi sama orang hmm, bener, gitu kan? Bener. Gimana mana kamu hidup butuh orang gak sih? Iya, bener pasti Emang harus orang komunikasi. Mana sosial ya? <laughs> Apalagi kalau ntar masuk dunia pekerjaan kan, komunikasi itu menurut aku penting hmm. juga. Bener jadi aku itu terjun ke dunia situ <laughs> akhirnya ngomong-ngomong okay. masa komunikasi kan berarti kita harus percaya diri juga kan ya mm -hmm. baik mm -hmm. itu percaya diri secara mental maupun secara fisik juga mm -hmm. gitu pernah gak sih kamu ngalamin gak percaya diri sama diri sendiri atau ibaratnya insecure lah sama diri sendiri yeah. karena orang lain juga itu gimana A tuh? aku kadang-kadang orangnya malu banget ah serius? kan berarti ya, percaya diri banget deh. <laughs> aku kadang-kadang dulu malu banget orangnya, apalagi waktu kecil. Mm -hmm. Tapi terus sama mama, aku mulai diikutin kursus kayak model, mm -hmm. model dari model terus kayak yang apa, public speaking mm -hmm. kayak gitu kan diajarin kayak gitu. Iya benar. Lama-lama sekarang sih masih ada malunya gitu, karena mikir banget kayak, aduh ini orang-orang lihat aku kayak gimana ya gitu. Uh. Pastilah ada pikiran kayak gitu, tapi sekarang udah coba buat percaya percaya lebih percaya diri daripada sebelumnya. Kalau insecure sama orang lain pasti pernah. Pasti iya. Kayak ngelihat orang-orang lain nih, ini jago banget sih komunikasinya yeah, gitu. Iya, yeah. Apalagi kayak uh, tahu tetok nggak? Iya, yeah, tahu tahu. Iya, yeah, yang orang-orang kan ih, komunikasinya bisa keren banget. Terus yeah. dia benar-benar kayak menginspiri, menginspirasi menginspirasi banget, banget gitu. Hmm. Aku bisa nggak ya? Aku kayak mikirnya kadang-kadang kayak gitu. Tapi kamu ngelakuin apa ya? Berusaha untuk keluar dari zona nyaman mau zona iset ke gimana tuh? Mmm. Aku apa ya? Aku yakin sih sama diri sendiri kayak kalau misalnya kamu udah mempersiapin segala sesuatu yang lumayan matang, pasti kamu bakal bisa nanti ngelakuinnya. Aku bilang kayak gitu aja sama diri aku sendiri. Aku suka kayak gitu sih. Wah, itu bagus banget. Aku suka percaya sama diri sendiri kayak eh kamu bisa konoi kayak gitu. Terus apalagi ada teman-teman juga yang support kan. Jadi kayak ah udahlah bisa gitu jadi kayak menurut aku support dari orang-orang sekeliling juga membantu gitu oke, okay. okay. mantap banget oke oh, ngomong-ngomong uh, pernah gak sih kamu ngelaman fase pasti setiap orang tuh punya fase down fase up dan fase down hmm. kamu ketika fase down banget dalam hidup kamu apa sih yang kamu lakuin gitu? Hmm, fase down menurut aku untuk sekarang ya mungkin kayak kalau misal dapat nilai-nilai yang kurang memuaskan hmm. karena tiba-tiba aku mikirnya kayak aduh bisa nggak ya lulus tepat waktu bisa nggak ya kayak cepat buat banggain orang tua gitu tapi uh, aku kayak baik-baikin berdoa lagi terus kayak berarti usaha aku yang kemarin agak kurang nih gitu. hmm. aku harus uh, tambahin yang di mana gitu aku harus uh, introspeksi diri sendiri dulu kurangnya di mana terus ntar aku itu berusaha lebih baik lagi kayak bangkit lagi kayak nih kamu harus kayak gini nih gitu okay. terus yang buat nextnya berarti kamu udah nggak bisa ngelakuin kayak gini kamu harus ganti cara buat kamu lebih bisa baik gitu bener, bener, bener. kayak Oh ya ngomong nih uh, pertanyaan terakhir sih mm -mm. alhamdulillah ya <laughs> <laughs> uh, apa sih angin kamu kata yang kamu mau omongin buat teman-teman yang di luar sana biar dia itu kuat atau biar dia itu mau juga belajar baik itu ke luar negeri maupun di dalam negeri juga dan juga motivasi buat orang-orang <gifat> <laughs> buat teman-teman di luar sana eh uh, hidup ini menurut aku kedepannya bakal semakin keras makin susah jadi kayak kamu lebih baik-baik prepare terus uh, siapin buat kedepannya kayak gimana lebih berani terus jangan lupa bayakin berdoa menurut aku Bener. -bener. dan juga Uh, patah sama orang tua, karena itu menurut aku juga uh, support yang terbaik buat kehidupan kita nanti yang nantinya uh, kayak lebih percaya diri dari apa yang kamu bisa karena itu ha membuahkan hasil yang baik nanti buat kedepannya asik, mantep <tuk> banget keren-keren kalimatnya Aduh. mungkin itu aja sih um, obrolan kita Obrolan kita hari ini sama Noya. Terima kasih buat Noya atas waktunya. Iya terima kasih. Mungkin kapan-kapan kita bisa next bisa kolaborasi lagi. <guluh> Pasti. Pasti. Boleh. Ya, ya. buat teman-teman di sana terima kasih untuk. Yang udah mau dengerin kita berdua ngobrol dari tadi, mungkin teman bisa tuh mengutip kata-kata dan juga kepercayaan diri dari Noya dan perjalanan dari Noya juga. Oh ya yeah, ngomong-ngomong, uh, kalau mau tau Noya juga bisa dicek di Instagramnya juga. Yeah. Apa nama Instagramnya? Instagram aku Noya Rusli N O Y A R U S L I Oh ya, yeah, ditulis di ya di bawah. <laughs> Oke, okay. makasih buat Noya bangs yeah, buat teman-teman juga. Sama. Terima, kasih. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Inspiratok. Dadah. Mm-hmm.